harganya ternyata masih sama. Pak, kenapa harga beras enggak turun? Ya, itu harga beras, gula, tomat hari ini yang naik. Kalau kita lihat cabai, rawitnya masih agak tinggi, tapi cabai hijaunya sudah turun. Cepat-cepat memang butuh intervensi. Biasanya Pemda akan melakukan pantauan dengan tim pengendali inflasi daerah. Kalau situasi sudah seperti ini, cepat-cepat apakah intervensinya itu mencari sumber daya dari tempat lain ya untuk operasi pasar atau juga kemudian dengan cara-cara lain. Tapi rasanya memang penting ambil posisi beras ini. Sebenarnya Bulog itu harganya cukup bagus, tapi dulunya mungkin 5 kilo. Itu bisa diangka kalau nggak salah kemarin 11.000. Maka operasi dari Bulog memang dibutuhkan agar masyarakat bisa mendapatkan kenyamanan dengan harga beras murah. Rata sih obrolan mereka menyampaikan, harga turunin Pak. Itu teriakan yang paling keras. Ya, Anda boleh cek nanti memang ketika harga tinggi dan daya beli turun pasti terjadi kesenjangan. Jadi kesenjangan kalau sudah harga sudah 6 bulan lebih nggak turun-turun, menurut saya operasinya mesti masif. Operasinya mesti masif. Dan kita berharap betul itu dilakukan segera. Kalau nggak pasti inflasinya akan tinggi. Maka performance di akhir dan awal tahun itu nanti kalau statistik menilai pasti tidak terlalu bagus. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.